lagi jalannya pertandingan. Reporter bola Banten Bobo Jinjin Jangri akan melaporkan jalannya pertandingan dari tengah Gelora Cimbogo. Wasit yang kita kenal Awi Wiguna adalah wasit karir muda dari Kota Serang yang akan mencoba memimpin Liga 2 Indonesia di tahun 2021. Kita tunggu berapa? Kick off sudah. Midu rupanya sudah memberikan satu pergerakan bola di bawah pemain-pemain yang rupanya mencoba arai. Pemain-pemain yang memberikan satu berbahaya. Pertahanan yang cukup baik. Kembali dengan baik oleh pemain dari jarak hilang. Melebar di sektor kiri. Upaya pergerakan bola. Rupanya di sana ada arai. Dicuri saja dengan cepat. Satu pressing bola dilakukan dengan baik. Upaya pergerakan. Mudah saja diatasi. Shooting bola melebar. Jarak jauh dilakukan dengan baik. Namun tentunya penjaga gawang yang cukup baik. Dan tentunya kita lihat. Satu upaya tendangan akan dilakukan oleh Abdullah. Langsung saja menuju bidang saja. Mencoba menekan gawang di mana Joran hilang berkonsentrasi dengan baik. Upaya kita lihat satu tendangan yang akan cukup baik dilakukan. Mencoba lima pemain dari Jagaribu rupanya masuk di jantung pertahanan dari Jaga Hilang yang tentunya mencoba pertahanan di depan tidak sudah. Oh, mudah saja berbahaya di sana. Lagi ke atas di jantung pertahanan dari Joran Hilang. Halo jauh-jauh di kaki nomor punggung 5 ini. Apa yang terjadi? Dua pemain yang rupanya saling memberikan satu kontribusi satu sama lain. Toto mencoba upaya satu shot yang lebih pergerakan yang cukup baik dilakukan masih namun di sana ada Abdullah kembali mencoba pasang kecil saja dilakukan shooting bola memang gerakan bola yang memang begitu ketat masih mencoba dilakukan dengan gerakan kecil dari kaki kecil yang tentunya Romi Kadilas penjaga gawang yang serba bisa, penjaga gawang yang punya istri pertahanan yang cukup baik. Andreas kembali mencoba mengancam gawang radius 35 meter dari depan gawang dengan tendangan kaki kirinya. Satu saja bola dapat. Kira-kira masuk ke jantung pertahanan. Satu saja bola dapat. Kalian akan dilakukan mencoba berbahaya. Oh, masih mudah tertahan. Wahyu di sana dikawalin. Cukup tenang. Masih konsentrasi dengan baik. Upaya pergerakan yang cukup ketat dilakukan. Lebar kembali. Upaya yang cukup baik dari sektor kiri. Namun tentunya mencoba. Pemain-pemain dari jarak ini mencoba mengangkat bola.
Mendapatkan bonus sore hari ini dari